berita acara pemusnahan barang bukti kasus ini kita tampilkan. Ya, jadi perkembangannya sejauh ini kasus ini setelah kegiatan kita hari ini siap untuk kita tampilkan. Kira-kira kapan ini? Kita usahakan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi minggu ini kita sudah bisa tampil. Kemudian untuk tersangka sendiri ditahan di Polres atau? Karena menimbang situasi seperti ini, ya, di mana dari lapas pun mungkin tidak sembarang tahanan yang bisa masuk. Okay. Jadi mungkin nanti kami koordinasikan apakah dititip di sini atau kita limpahkan ke lapas. Okay. Itu kan menimbang situasi COVID saat ini. Jadi kita ada beberapa pertimbangan yang tujuannya adalah menyelamatkan ya, rekan-rekan kita lah, mencegah dari bahaya yang tidak kita inginkan. Kalau dari mungkin dari pengembangan, apakah ada pihak-pihak lain yang turut serta? Sementara kita masih kembangkan. Adapun kendala kita saat ini adalah minimnya sarana transportasi. Ya, minimnya sarana transportasi ke dalam maupun keluar Kaimana. Nah, kita juga berusaha untuk melakukan pengembangan. Ya, sudah ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Nanti untuk perkembangannya bagaimanapun kita pasti akan sampaikan ke rekan-rekan pers. Jadi ini juga sebagai satu pelajaran untuk masyarakat di Kaimana. Ya, selama ini mungkin belum ada contoh yang seperti ini. Jadi setelah kejadian ini saya juga sebagai Kasat Narkoba Polres Kaimana menghimbau saudara-saudara masyarakat Kaimana, khususnya anak muda, untuk menjauhi narkoba. Dengan tindak pidana narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Itu untuk ancaman hukuman dari pasal tersebut. Oke.